belimbing buluh atau dipanggil sebagai belimbing asam ialah sejenis buah-buahan yang berasal daripada Malaysia dan Indonesia. Buah belimbing buluh ini adalah berbentuk kecil dengan bentuk silinder atau seakan bersegi panjang dengan warna hijau muda ketika muda dan sedikit kekuningan apabila telah matang. Buah belimbing ini jarang dimakan segar kerana rasanya terlalu masam yang menyebabkan ia sesuai untuk dijadikan bahan masakan atau diproses menjadi produk lain. Bagi belimbing buluh yang hampir masak, biasanya digunakan sebagai penyedap rasa masakan atau dibuat sambal yang menjadi pencecah untuk sayuran tradisional. Belimbing buah juga turut dicampur dalam masakan ikan kari asam pedas atau udang masak lemak kuning. Buah belimbing buluh dapat menghilangkan rasa hanyir terutamanya masakan jenis ikan air tawar seperti ikan baung, ikan patin dan sebagainya. Resipi masakan ikan patin merupakan satu hidangan yang popular di Pahang yang dimasak dengan belimbing buluh. Selain itu, belimbing buluh sering digunakan untuk beberapa jenis masakan orang Melayu dan juga orang Cina mengikut kesesuaian resepi. Bekalan belimbing buluh ini memang mudah didapati di pasar malam atau pasar tani dan ianya selalunya ditanam sebagai tanaman keliling rumah sahaja. Secara tradisi, belimbing buluh dikatakan berkesan untuk melicinkan kulit muka serta mengatasi masalah jerawat dan merawat sakit gigi. Air rebusannya juga dikatakan boleh meredakan penyakit batuk, namun tiada kajian perubatan moden yang dapat menyokong kesahihan dan juga bukti keberkesanannya. Daunnya yang digiling halus dan dilumur boleh menghilangkan jerawat dan melembutkan kulit di muka serta beberapa masalah sakit-sakit sendi serta panau. Daun belimbing buluh yang direbus dikatakan memang boleh mengubati masalah batuk, dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan pitam. Jus buah belimbing buluh pula berkesan untuk melegakan penyakit darah tinggi, kencing manis dan masalah pitam. Malah ada di kalangan penduduk kampung yang menggunakan belimbing buluh sebagai rawatan untuk masalah sakit gigi. Bagi mereka yang mengalami batuk yang berterusan, dinasihatkan agar mengambil belimbing buluh segar kemudian rebus buah tersebut lalu minum air rebusan setiap pagi dan petang. Antara produk yang berasal dari buah belimbing buluh ialah sambal hitam yang terkenal di Pahang. Rasanya yang unik menjadikan ia pilihan ramai. Malah, belimbing buluh juga boleh dijadikan hidangan kudapan apabila direbus sehingga buah menjadi kecut atau seakan-akan kismis. Justeru itu, buah belimbing buluh sememangnya dijadikan asas kepada lain agar buah tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Namun, tidak ramai yang meminati buah belimbing buluh kerana rasanya yang terlalu masam. Oleh itu, pokok belimbing buluh berbuah sepanjang tahun, jadi ianya tidak sukar untuk mendapatkan buah belimbing buluh. Malah, resepi tradisi buah belimbing buluh berpotensi untuk dikomersilkan sebagai produk industri kecil atau sederhana kerana ianya mudah didapati dan disimpan untuk jangka masa yang lama. Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal Beauty Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herbal yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herbal Beauty Channel. Sihat-sihat selalu!